Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajma'in. Amma ba'du. Pak Maman Nedelman, paling enak duduk di depan. Perkenalkan, saya Saka Arikan, mau berdakwah untuk menyejukkan iman. Saudaraku rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tak menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Sebagai muslim yang beriman, kita wajib untuk menjaga tiga macam kebersihan. Pertama, menjaga kebersihan lingkungan dari sampah dan tidak rapi. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dari iri dan dengki, dari kotoran dan najis. Yang ketiga, menjaga kebersihan hati dari iri dan dengki. Saudaraku rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hamba-hambanya yang bersuci, sebab Allah adalah Zat yang Maha Suci. Lingkungan dan fisik yang bersih akan membawa kita pada tubuh yang sehat dan kuat. Sedangkan jiwa, hati, dan yang bersih akan membawa kita pada kehidupan yang damai dan bahagia. Tapi sekarang ini, orang yang bersih penampilannya belum tentu bersih juga hatinya. Cuma gayanya saja pakai baju gamis, celana levis, hidungnya berkumis, rambutnya klimis, sepatu necis. Ternyata tukang pembuat daging jadi manis. Siapa tuh? Miris hati ini. Ada juga yang hidungnya mewah-mewahan. Rumahnya kayak kontrakan, mobilnya kayak parkiran, biasanya kayak toko mas pinggir jalan. Tapi hobinya fitnah orang dalam menulasikan. Na'udzubillahimindalik. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan kotoran hati dengan sholat, meninggalkan maksiat, mengaji tidak pernah kelewat, sholat malam tidak pernah telat. Semua itu berawal dari niat. Kan sudah ada lagu dari Ustaz Opi, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. An-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Apabila kebersihan telah hilang dari hati seorang, maka hilanglah pula sebagian dari imannya. Ihdina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.